Ingin ketemu serangan dari perkasa kepada pertunjukan
lebar sehingga kembali poin dan membantu Makassar tiga bermain tujuh cangca di sana permasalahan Makassar terima dari Mekmedia Makassar terbesar nampak gol komunikasi dan nampaknya pressingnya dan juga ada banyak aturan sehingga kembali poin bertambah untuk Makassar satu dunia tertutup dua di sana ada saudara kita melakukan satu dua tiga terima dari Mekmedia komunikasi yang berjalan antara setter juga ada satu pemain dari Madura kembali menghasilkan poin untuk tim Perkasa. Ia di sana nomor 22 saudara Bintang Aca akan melakukan sebuah sana terima dari Big Libero akan setter kembali di dalam gol. Kesempatan dari saudara Bintang ini hingga setter ini umur dia terkait tetap di setiap pertama ini 8 berbanding 5 ini di pertandingan pertama di set yang pertama yang unggul atas Perkasa 85 cangca di sana lakukan set terima dengan baik Angkasa berperkasa di sana berubah tidak jadi kegiatnya bapak masih ada libero masih dapat apa yang terjadi sama-sama libero terlalu baik punya terlalu jauh sehingga melewati garis penalti kembali poin untuk Perkasa ya cangca di sana Perkasa lakukan sudah terima dari libero Angkasa tapi sana matikan saudara-saudara pressing dari center nomor punggung dari Madura yaitu saudara Hukim ini jadi sudah melihat celah pertahanan dari Perkasa yang kosong siapa kembali poin bila berbandingkan lakukan yang cepat sana dengan baik Angkasa tapi sana pokoknya kapten Perkasa deteksi yang kurang baik dilakukan oleh pemain Perkasa ini bisa menjadi manajemen kembali poin 10 perbandingan di sana baik kabel lakukan sub 1, 2, 3, timun, timun di sana lakukan yang sub sudah di perbandingan di sana masih ada di sana bukit kembali bulan yang tidak terlalu keras tapi bisa mengecoh pemain nomor punggung 3 yaitu saudara Sakti Cina kembali poin berpindah untuk perbandingan 10 caca di sana lakukan set terima dengan baik ada center nama katanya komunikasi kurang terjadi sama saja yang libero angkat siapa di sana ada center Perkasa Bogor dari Perkasa ini sebenarnya kembali poin bertambah untuk Madura sudah saudara menjadi 11 berbanding 7 yang di sana 11 nomor 1 dari Kepura ada lakukan sebesar terima dengan baik ada center dari Perkasa bola cepat yang diberikan oleh center dapat dimanfaatkan oleh pemain dari Perkasa yang kembali poin 8 berbanding 11 ya Cacu di sana Perkasa lakukan sub 1, 2, 3, 3 jalan yang sangat kencang tidak bisa diantisipasi oleh pemain dari Bora kembali poin bertambah sangat berbanding 11 ya di sana Makassa lakukan 5 dan 7 di sana ada center dari Mambola lakukan putri blok yang luar sehingga kembali poin berpindah untuk Mambola ya saksi akan di sana saudara Kirkin melakukan center dari Mambola 1, 2, 3, 5 dan 6 di sana akan center di sana pukul tidak jadi pukul kecil saja ada Setar Bogor kembali juga jadi pemain yang baru di sana masih di sana masih di sana akan siapa di sana ada setar lari kembali Bogor tetap di blok bagus sekali monster blok yang tidak bisa dibendung yang tidak bisa lewati pertahanan dari Perkasa yang kembali poin berpindah 10 menit 11 di sana masih ada setar lari kembali Bogor lakukan Bogor saudara blok yang terlalu longgar kembali melaksanakan poin untuk tim melawan yang itu 13 berbanding 10 ya yang cacat di sana masih ada center dari Perkasa pukul Perkasa kembali yang kurang rapat sehingga bola blok masuk ke wilayah sendiri kembali poin pindah 11 berbanding 13 ya di sana Perkasa lakukan sub 1, 2 ini menembak oleh Libero akan center dari Kamara pukul dan tidak bisa selamatkan salah komunikasi yang kurang baik untuk kepada poin 12 berpati 13 di sana ada Perkasa lakukan sesudah di menebek angka siapa di sana pukul apa dapat
anak dari Pengasasin kembali poin terpindah 14 berbanding 12 ya bisa pertemuan 5 saudara Rio Aca-Aca melakukan set dari Kamora treatment baik akan seperti sana siapa dengan pukulan yang mengenai blocker tapi ini bisa menyelamatkan bola sehingga masuknya abangnya sendiri kembali 13-14 setiap tengah salah memasuk sudah di mana biru dari merah akan sekat di sana ada kabola pukul siapa di sana masih dapat diselamatkan akan sekat kembali back up deh masih dapat diselamatkan kurang baik hasil kurang back up dari pemain masa sila kembali pun menjadi sama sama ya Caca di sana lakukan sudah dengan baik ada saya kan di sana lakukan pukulan ada kamu orang menjadikan kita pukul saja ada tiga harus kembali tadi unggul Perkasa saat ini setelah tadi beberapa kali tertinggal sekarang bisa membalikkan ke unggulan menjadi 15-14 di sana Caca masih bermasalah bukan 1-2-3 lakukan sudah saya di sini kembali pindah poin 15-1. Ya, sedang tekan dari Kemura lakukan 1-2-3 terima yang baik. Akan siapa di sana pukul? Apa yang terjadi? Pada saat mengangkat tangan ini, blok nampaknya tangan mengenai Nesina Alkohol. Poin untuk Perkasa. Sementara ini di interval di kedua desa yang pertama unggul 16-15. Ya, kembali ke abang pertandingan sebenarnya untuk menjelaskan pertandingan di set yang pertama ini. Ya, kembali ke abang bersama masih ada semangat. Masih dapat diselamatkan. Bikin saja. Diberikan oleh pemain dari Perkasa. Hasil kantor untuk tim Kambora. Anbias sama. Ya, Anbias. Untuk Kambora, Anbias. Caca di sana lakukan sesudah dari Kambora. Kambora Jatsa. Terlalu jauh lewat di garis belakang tanah dari Perkasa sini kembali poin berpindah untuk Perkasa 17-18 sang-sang dari Perkasa lakukan sudah treatment yang baik akan setan di sana dari Kabora lakukan tidak jadi penyakit pensi saja kembali akan setan di sana dari Perkasa pensi saja kembali dapat dipermalukan kembali siapa di sana pukul bola bola yang sangat-sangat bagus dari pemain Perkasa ini berhasil mengecam pertahanan dari Kambora kembali meninggalkan bola angka sejak 18-16. Ya, Caca di sana lagunya untuk bola sudah diterima dengan baik. Angka jaga di sana pukul. Kembali dapat dibuat oleh blocker dari Perkasa ini kembali poin pertama 19-16. Ya, juga angka sudah meninggalkan Perkasa sementara ini yang atas. Kambora Caca di sana dari Perkasa lakukan simpel saja. Akan tetap di sana kepada siapa yang ditaruh belakang kembali dapat diselamatkan. Tunggu kembali pribadi. Lalu bermaksu ingin memukul bola yang sangat-sangat pesat ya. Sangat-sangat bebas namun nampaknya melewati dari sebelah kanan sangat-sangat jauh kembali poin untuk tim Perkasa 20-18. Dalam pelaksanaan pertandingan untuk melanjutkan pertandingan besok yang pertama ini sementara unggul Perkasa sendiri Perkasa memegang bola untuk melakukan set di sana timbang 1-2-3 apa melakukan serangan terima yang baik ada siapa di sana kembali kamu lakukan pukulan maksimal kurang peti yang dilakukan oleh para spiker dari Kapolan kembali masuknya untuk tim Perkasa 21 berbanding 16 kembali di sana lakukan set sudah apa yang terjadi saudara-saudara set dari Perkasa yang masih memutuskan tim lawan untuk Kapolan 17 berbanding 21 ada 21 itu saudara dan lakukan set di sana 1-2-3 lakukan serangan sudah terima dengan baik ada set di sana Perkasa lakukan serangan gagal keluar atau kacau sini kembali menghasilkan poin untuk tim Perkasa 22-17 ya kembali di sana Perkasa ancang-ancang melakukan 1-2-3 di timbang melihat ada sebenarnya penguatan yang kurang baik
23-17 siapa pun yang sudah menyala untuk tim Tambora 23-17 ya kembali langsung masuk ke sana Prakasa. Prakasa ini hasil akan ditutup lawan 18-23 ya 5 angka saja tinggal apakah awal lagi satunya itu yang ketinggalan baik kalau di sana ada seker dari Prakasa langsung masuk ke Tambora pemain di sana Tambora. Yang kedua untuk menikmati kalau itu naikin sendiri kembali ke 28-28 dan bisa ya, ada peluru di sana bagus sekali. Oh masih ada masih namun jadi penutup di set yang pertama yang sementara unggul 1-0 Prakasa atas Tambora Timur lawan 2C. Ya, balik ke Abang Perdana untuk melanjutkan pertandingan yang ke di set yang kedua ini antara Prakasa dan Ban dan Tambora. Masih saya kembali ke sini akan diselamatkan ada siapa di sana lakukan sudah terima dengan baik apa aja Ban sudah pun sampai ke tep masih dapat diselamatkan penyelamatan yang kurang baik dari para pemain Tambora masih ngetuin pertama 1-0 ya di sana nomor punggung satu dari Prakasa lakukan sebelum mencapai terima nabi akan coba di sana selamatkan saja Pesi kembali dapat diselamatkan akan Prakasa di sana punggung saudara-saudara lakukan apalah daya tangan tak sampai bola tidak ingin tidak sangat akan menolak diselamatkan oleh tim suara kembali poin dua kata caca Prakasa di sana nomor punggung satu udah lakukan sekali nampaknya Bude ini masih mampu untuk tim lawan untuk kekurang jadi 1-0. Ya, acan-acan di sana. Kurang lupa masuk sudah terima dan baik oleh Prakasa. Apa siapa di sana? Siapa terpukul? Bagus sekali. Bulan yang tidak terlalu keras tapi melihat celah belakang yang sangat-sangat kosong. Hasil kembali mengatakan sekarang menjadi 3-1. Ya, 3 untuk Prakasa. Acan-acan lakukan serta berbunuh untuk duduk sana. Dasar-dasar di lawan untuk berbunuh di sana. Ada pukul. Jadi semuanya berhenti dan kembali poin bertambah untuk Prakasa 4-1. Ya, saudara Sadi dari Prakasa acang-acang melakukan set 1-2-3 lakukan pukulan di sana. Terima yang diri oleh Libero akan set di sana pukul kembali dari pemain Tambora dapat dibuang oleh Fana Monster Block yang kembali dapat mencegah serangan dari Tambora kembali poin 5 berbanding tinggal di awal set yang kedua ini 4 angka sudah tertinggal Prakasa kembali ke 8-8 di tengah masih nomor 7 saudara Sandi lakukan sudah terima dengan baik ada saya tadi sana kabar aku dikit saja dengan baik oleh pemain Tambora yang kembali poin 2-5 ya menyicil 1-1 angka tertinggalan Tambora atas Prakasa di sana lakukan jackson 1-2-5 dengan baik angka jaga di sana lakukan bola bersama dua dapat dapat juga kembali di sana ada siapa di sana ada siapa buka presi saja kembali ahai siapa di sana buka sudah ditunjukkan kembali oleh tim dari Tambora hasilnya kembali poin bertambah untuk Tambora 3-5 ya, kembali lakukan cek-cek di sana cek-cek yang kurang lain cek-cek yang kurang sempurna yang sedang kurang kritik ditunjukkan oleh pemain Tambora hasilnya buat tim lawan menjadi 6-3 ya Prakasa yang 3 di sana kembali mereka berjalan mereka sebuah baik di set yang tahun sempurna masuk ke blok yang terpasang 7-7 ya set nomor 3 ada saudara kita kalau masuk sudah terima baik ada siapa di sana betul masih ada saudara saudara selamat atau
penyelamatan bola. Bola ini dari korban perasa masuk ke bola titik. Bola kembali apa? Tujuh. Ya, bisa kan? Bola lakukan shot. Terima kasih. Aman kita bicara lakukan shot. Ya, kembali kalau mencetak dengan di sana. Masih saudara. Oh. Yang sangat baik oleh Hacelan. Pertahanan belakang sebelah kiri kosong dari Hacelan. Menolong Hacelan yang sebelah terdepan yang kembali sana kembali sama salah pemasan. Kecamatan yang kurang sempurna kembali ditunjukkan kali kembali dari Agora masuk ke sudut perpasan kembali. Sempurna di nampak di sana kembali perpasan kembali sudah terima dengan Agora dari sana kembali kembali di sana sejauh. Dari tim Agora dengan tadi 3 poin yang sangat-sangat bersyukur diberikan kepada Perkasa saudara-saudara. Menampaknya tempat ini tetap memperbaiki kekurangan yang ada sehingga bisa kembali mencegah serangan dari kembali Perkasa dalam waktu kedua. Ada saudara bintang sebelum ketika orang melakukan kecilan di sana. Mainlah di sana bola dari negatif. Lagi saja Messi kembali dapat saudara bola di sana. Oh, masih ada. Yeah.
mah. Jadi maksudnya orang-orang ayah saya orang sesuatu gitu. Kan nih kawan. Jadi si bodinya. Ya bisa dia bisa jadi ayah ayuna gitu. Ah cuma nyawa aku pasti nggak dulu kalau baik. Jaring sama ayah, tak? Mana bisa jaring mengganggu di poin? Oh, iya benar benar. Tidak tempoh. Jangan hijau nya. Ah hijau. Cel cel. Yang kembali dalam pertandingan sama Perindah. Oh, ternyata unggul kembali. Semakin memperjauh keunggulan 20 berbanding 10 Permasa. Ya di sana Prangasa lakukan sudah terima dengan baik. Ada siapa di sana lakukan pinat yang berbual masih dapat diselamatkan. Akan siapa di sana kembali pinat yang kiri masih dapat diselamatkan kembali ada motor lakukan. Wah pensil saja oleh libero. Akan siapa di sana kembali berbual. Tunjukkan bola pemain dari Ambora kembali poin berbeda 11-20. Membola, ancang-ancang melakukan sub di sana. 1, 2, 3. Sang-sang terlakukan sub. Terima dengan baik. Ada Prangasa di sana. Pukul. Wah, kembali dapat juga. Masih ada blok kembali. Ada siapa di sana. Kembali lakukan pukul. Dan nampaknya kacat. Sehingga kembali poin berbeda untuk Prangasa. 21 perbanding 11. Ya, 21 untuk Prangasa. 11 itu. Kembali. Yang melihat ancang di sana lakukan sudah terima namanya akan siapa di sana pukul masih ada pukul sana Prangasa aja di sana pukul Prangasa di sana beribok selamat kembali akan siapa di sana pukul yang akan Prangasa di sini kembali di sana ah masih saja ada siapa di sana kembali dipilih lah ada di sana di sana ada siapa di sana Prangasa pukul dan kembali sana tulang menuju pertahanan sisi kanan dari Imabara. Kembali poin pertama 22 berbanding 1. Di antaranya di sana melakukan sebesar terima dan baik. Makasih di sana kemarin apa boleh? Nah, apa yang terjadi sama itu? Nampak-nampaknya lakar mengenai tangan. Tangan yang mengenai. Nih, kembali poin berbeda 12 berbanding 22. Iya. Beri kabar di sana. Ancang-ancang melakukan jam terima dengan baik. Makasih di sana kemarin apa boleh? Bagus sekali variasi keunggulan dari pemain Prangasa tidak bisa dicegah, tidak bisa diblok oleh pemain Tabora. Aku masih menyerang untuk Tabora. Kalau Prangasa lagi terus berlatih pada kebaikan masih ada di sana bola dari kanan masih. Lihat kebun dari pemain Prangasa ini kembali poin 13 berbanding 27. Ya kembali. Lakukan sudah 1, 2, 3 terima dengan baik ada siapa di sana Prangasa pukul masih ada siapa di sana angkat pukul masih ada di sana lah kalau siapa di sana kembali pukul bloknya luar lapangan sehingga kembali lampu merah menyala untuk tim Tambora apakah pemain atau pemain sebelah itu sudah langsung bisa ini keunggulan iya pukulan yang sah dari pemain Prangasa ini memudahi pertandingan berlanjut dan akhirnya unggul 2-0. Dan dari ini kami telah sambut kepada tim Prangasa yang berhasil lolos ke babak semifinal dan kami terima kasih kepada tim Tambora B yang telah berjuang. Dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan di event yang akan datang. Terima kasih.